Vice President Yusuf Kalla says Indonesia plans to develop a nuclear power plant within 10 years. Kalla points to plans for a nuclear plant in Muria, Central Java in 1986, which fell away. The idea re-emerged in 2008 but never took off. Now the decision arise for a plant in Muria has come around again. Kalla made the comments during a seminar on the diversification of energy. Saya kira dalam 10 tahun nanti saya bicara dengan ahli nuklir, mungkin pada waktunya nuklir itu dibuat tanah. Lebih aman dibuat tanah. Seperti sekarang ini. Sulitnya, menurut penelitian, di Jawa ini yang bisa nuklir cuma di Kudus itu, Muria. Belum apa-apa, seluruh pada kiai, seluruh pada orang sudah demo. Karena di situ ada pabrik rokok. Semua belum apa-apa sudah demo, baru bicara satu kata keluar dari Menteri Ristek waktu itu demo habis-habisan. Jadi bagaimana caranya kita mau bangun kalau seperti itu? Jadi tidak.